Seperti inilah kejamnya petarung dari Maroko yang paling ditakuti oleh lawannya. Ya, dia adalah Badar Hari, seorang kickboxer yang dijuluki si bocah nakal. Julukan itu sangat pantas ia sematkan pasalnya. Hari adalah tipikal petarung yang sangat arogan, baik dalam arena maupun di luar arena. Dan tak jarang ia menemui berbagai masalah. Selain arogan, Badar Hari juga berjiwa tanpa belas kasihan. Di era pertengahan tahun 2000-an, Badar Hari adalah sosok yang paling disegani dan ditakuti. Sudah banyak petarung terbaik pada saat itu ia tumbangkan dengan sadis, seperti Alistair Overeem dan masih banyak lainnya. Jiwanya layaknya Mike Tyson, ia seringkali ngabuk jika ia sudah marah besar. Dan Mike Tyson juga kagum dengan kebrutalannya saat di atas arena. Badar Hari is a dangerous guy. He's killer be killed. That guy is just dying on fire. Soal prestasi gak perlu diragukan lagi. Selama 20 tahun berkarir dari tahun 2002 hingga saat ini, ia sudah banyak meraih sabuk juara bergensi, mulai dari Glory hingga K1. Badar Hari memang sudah ditakdirkan untuk menjadi petarung yang barbar alias brutal. Karena ia masih mempunyai trah keturunan dari bangsa Berber Maroko dari ayahnya dan juga ibunya. Tak heran ketika pelatih pertamanya Tom Harridge menemukan Badar Hari, sang pelatih sangat takjub dan mengatakan bahwa ia belum pernah melihat petarung seberingas Badar Hari. Terbukti selama bertarung di karir profesionalnya, ia mempunyai prestasi rekor kemenangan KO hampir mendekati 90%. Dari 106 kemenangannya, 92 ia raih dengan KO dan total laganya yakni 125 dan 17 kali dia mengalami kekalahan. Dan inilah salah satu laganya yang sulit dilupakan dalam karirnya, yakni saat ia melawan Yusuke Fujimoto, petarung dari Jepang pada tahun 2007. Duel ini merupakan laga final dalam ajang paling bergensi, yakni K1. Meski lawannya cukup tangguh, namun di tangan si bocah nakal, Yusuke runtuh seketika di ronde pertama. Dan inilah juga merupakan sabuk pertamanya dalam karir profesionalnya. Berstatus sebagai pemegang tahta tertinggi di kelas berat K1, Badar Hari di tahun berikutnya pada 2008, ia kembali berhasil masuk final. Dan kali ini ia melawan petarung yang pernah mengalahkannya, yakni Remy Bonjasky. Sebenarnya laga rematch ini adalah laga pembalasan bagi Badar Hari. Dan benar, setelah ronde pertama dimulai, Hari tampil lebih agresif. Namun sayangnya, Hari yang tak bisa mengontrol amarahnya malah menjadi bumerang dalam final ini. Hingga ia mendapatkan kartu merah dan didiskualifikasi dari laga ini, serta ia juga dinyatakan kalah. Sangat disayangkan, padahal dari awal laga ia sudah sangat mendominasi. Kurang puas saja menguasai di ajang K1 hingga satu tahun berikutnya, Hari memperluas kekuasaannya, yakni ia bergabung dengan promotor It's Showtime. Dan lawan pertamanya pun bukan petarung sembarangan, yakni Sam Misklick. Fighter yang sudah menjuarai ajang K1 Grand Prix sebanyak 5 kali dari tahun 2005 hingga tahun 2009.
Apalagi ukuran tubuhnya jauh di atas Hari dan semua orang memprediksi si bocah nakal kali ini akan menemui kekalahan lagi. Terlebih laga ini berlangsung di Belanda yang tak lain adalah rumah bagi Semisil. Namun apa yang terjadi, si bocah nakal itu butuh 45 detik saja untuk meruntuhkan sang juara bertahan itu. Setelah kemenangan itu, kebrutalan Hari terus berlanjut. Sulit rasanya dapat membendung manusia barbar ini. Zabit Samedov, petarung dari Azerbaijan yang katanya sulit dikalahkan, namun di tangan si bocah nakal ini manusia terkuat dari Azerbaijan itu tumbang juga. Ja, gevaarlijk aan Badr is dat. Oh! Dat ze stoot allemaal een eitje voor Badr zijn geweest. Badr moet proberen Samedov vooral nog te ontwijken. Ja. En daar heeft hij hem! Nee, weer niet. Nee, dat is Hari. Badr Hari. De eerste ronde vooral. Zeker weten. Maar dit is een duidelijke uitslag. Michael Buffer heeft het omgeroepen. Badr Hari gaat naar de halve. Termasuk Ruslan Karaev, petarung dari Rusia yang pernah mengalahkannya dan terkenal pukulannya malah runtuh juga. Bahkan setelah kekalahan mengenaskan itu, Ruslan langsung pensiun dari dunia kickboxing. Padahal usianya masih terbilang sangat muda. Tahun 2009 memang masa-masa pembalasan bagi orang yang pernah mengalahkan Hari. Alistair Overeem termasuk yang menjadi korban pembalasan itu. Tak sampai di situ, musuh bebuyutannya yakni Peter Graham juga sudah mampu dibalasnya tepatnya pada tahun 2014. Di laga trilogi ini, Peter dapat dikalahkan dengan pukulannya yang sangat keras. Just 10, 30-27, Harry, now where are you?